kita buka bagian ini. Kita buka bagian ini, kita lepas bagian kecilnya, kita lepas juga bagian ini, kemudian kita kasih karet. Oh iya, kita kasih karet, kita pasang di bagian sini karetnya. Kita masukkan di bagian sini, kita gencet di bagian sini. Itu ini juga nanti kita masukkan di bagian ini. Masukkan di bagian sini, terus kita pencet ini terus seperti ini. Nah, ini sudah menyatu. Kemudian untuk karet bagian ini kita masukkan kembali seperti ini. Oke, kita pasang di sini. Oke, kita beri ruang sedikit. Oke, mungkin terpasang karetnya. Untuk bagian rantai saya menggunakan tali bekas masker, kita taruh di bagian sini. Oke, nah, sini. Dan untuk bagian yang depan nanti kita akan potong kembali masker, tali masker ini, tali masker untuk bagian sini. Ini untuk bagian depan saya kasih juga menggunakan tali bekas masker. Ini sudah kita sambung. Oke, nah, ini menggunakan tali bekas masker. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian lubang knalpot, saya sudah memberi lubang menggunakan ujung ini, kita panaskan di bagian ini hingga akan membuat lubang untuk knalpot. Ini. Nah. Jadi oke. Nah, kita tutup ini. Ini kita tutup. Nah, ini setelah kita tutup lubang bagian ini akan kita beri, ini ada potongan fleksibel kecil, kita gunakan sebagai knalpot. Kita masukkan di bagian sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita beri lem tembak bagian sini. Untuk knalpotnya kita potong bagian pulpen, tengah dari pulpen itu kita akan masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Oke, kita akan memberi lem di bagian ini. Ini tampilan setelah kita beri lem pada bagian knalpot yang akan menjadi begini. Nanti kita akan beri aksesorisnya berupa ini, ada dudukannya, padok. Ini terbuat dari kawat jemuran. Kita bengkokkan sedemikian rupa. Nanti kita bisa membuat dia berdiri lebih kokoh. Nah, seperti ini. Nah,
jadi tampilannya akan lebih kotor. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan potongan bagian pulpen ini, kita akan tempel di sini. Nah, akan menjadi seperti ini. Kita akan tempel terlebih dahulu. Oke, inilah hasil modifikasi kita pada tipe trondol kali ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih.